Dua tersangka penipuan jual beli iPhone, si kembar Rihanna dan Rihanne, ditangkap kepolisian di kawasan Gading Serpong pada Selasa 4 Juli 2023. Keduanya ditangkap tim Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya di sebuah apartemen. Ini menjadi akhir dari pencarian Rihanna dan Rihanne yang sempat buron dan dicari para korban penipuan. Polda Metro Jaya pun membentuk tim khusus untuk mencari dan menangkap si kembar Rihanna dan Rihanne. Sebelumnya, kepolisian beber perkembangan kasus dan motif penipuan penjualan iPhone dengan terlapor si kembar Rihanna dan Rihanne. Adapun modus terlapor Rihanna dan Rihanne adalah menawarkan produk Apple termasuk iPhone dengan harga murah dan menggunakan sistem free order. Dari Jakarta, Prawira News melaporkan.